Pak Tukang, berapa hari di sini Pak Tukang? Dua hari ini ya. Nah, dua hari ini, weh, panggah rong dino nih. 80 meter. Dua hari. Mantap jiwa. Yo, yang mau order mumpung masih di awal tahun, harganya belum naik. Nanti kalau semen naik, besi naik, semuanya ikut naik. Ini sedikit aktivitasnya Bapak Yanto. Oke, semangat pagi, selamat pagi. Masih bersama Ode Faiza Jaya Beton. Pager panel lagi. Bukan dukun tapi kerjaannya magri. Pagarnya orang-orang. Dan masih bersama Bapak Tukang yang perutnya buncit karena suka wet nang. Sedikit saja tutorial pemasangan karena sudah sering ada tutorial pemasangan. Gak ketok. Ini lokasi di Sambi, Kediri. Di awal tahun 2022. Semangat, semangat, semangat. Rapi kan, rapi kan. Pengerjaan saya hitung dulu, dua hari apa tiga hari ya, sampai lupa saya. Rumahnya Bapak Yanto, pengusaha ikan ya. Nah itu beliaunya sibuk. Ini jembatan, potongannya bisa buat jembatan juga. Mantap, mantap, mantap. Yuk kita simak sedikit cara pemasangannya. Ini lokasinya strategis ya, selatan. Pak Tukang, berapa hari di sini Pak Tukang? Dua hari ini ya. Nah, dua hari ini, weh, panggah rong dino nih. 80 meter. Mantap jiwa. Yo, yang mau order mumpung masih di awal tahun, harganya belum naik. Nanti kalau semen naik, besi naik, semuanya ikut naik. Ini sedikit aktivitasnya Bapak Yanto. Misalnya ikan apa tadi ya, lupa saya. Ikan gurami. Jual beli pembibitan komplit, pokoknya di map ada. Nanti saya sertakan linknya. Nah di sini ikannya tidak ada, adanya kolam-kolam tong-tong. Nah kalau kesini bisa main wifi gratis itu. Wah, ada antena wifi nya tinggi sekali. Dah cukup sekian sedikit informasi. Yang pengen order pagar panel, praktis, ringkas, cepat, tidak memakan tempat, tidak memakan waktu lama, langsung bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, ini tinggal pemasangan tiang ini. Nah, dan ini informasi karena di depan rumah di sini ada kandang.
lupa yang belum subscribe di subscribe dan di like. Terus komen gimana videonya, request bisa juga cara pembuatan. Cerah di awal tahun, semoga tahun ini kita semua bisa sama-sama sukses, sama-sama sama-sama finish dengan target masing-masing, bisa tercapai semua apa yang diharapkan, dengan keadaan dan kesehatan yang selalu menyertai dan belum terbiasa dengan coba-coba di rumah ya, menyebabkannya sangat membahayakan kesehatan ini. Hanya khusus bagi orang-orang yang profesional. Ya, bener. Nah, ada yang bertanya untuk pemasangan tiang, apakah ini timbang atau di waterpass? Oh, tanya lagi hasil yang maksimal supaya rapi dan enak dipandang mata. Kita lihat prosesnya. Nanti tampilan mulai juga, karena dengan tampilan mulai sedikit kasar, sedikit loh, tidak banyak. Tidak halus. Nah, lancar. Dari sini ya. Kalau cuma terlihat satu tiang berarti dia lurus. Kalau semua tiang terlihat berarti dia bengkok. Nah. Bos pas 2 cm memang. Penyetingan tiang yang lumayan lama. Kita aku tidak suka nih. Oke, cukup sekian. Dia belum paham, silakan komen.
bagi yang sudah paham, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Cuacanya panas dan pekerjaan belum selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.